tatkala Kanjeng Nabi itu duduk-duduk dengan para sahabat, dengan Abu Bakar, Umar, dan sahabat lainnya. Kemudian Kanjeng Nabi itu dawuh kepada sahabatnya, ana mustaqun bi ihwani, aku sekarang nih duduk-duduk bersama kalian nih, aku sedang merindukan saudaraku. Kemudian sahabat bertanya, alasna ihwanika ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya wahai Rasulullah? Kemudian dawuh Rasulullah, bal antum ashabi. Nehir, bukan, kalau kalian ini bukan saudaraku, namun kalau kalian ini adalah sahabatku. Itu dawuhnya Kanjeng Nabi. Tatkala Kanjeng Nabi duduk-duduk bercengkrama dengan para sahabat, muncul di dalam hatinya Kanjeng Nabi, di dalam jiwanya Kanjeng Nabi, di dalam kalbinya Kanjeng Nabi, kerinduan terhadap saudaranya, saudara sejatinya. Diutarakanlah kepada para sahabat-sahabatnya bahwa saat ini aku lagi merindukan saudaraku. Ihwani, saudaraku itu, humul ladzina lam yaroni, humul ladzina lam yaroni, walakinnahum yu'minuna fi. Yang dinamakan saudaraku itu adalah mereka, orang-orang yang tidak pernah melihatku, tidak pernah bertemu aku, tidak pernah bercengkrama denganku, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Itu dawuhnya Kanjeng Nabi. Jadi yang dinamakan saudaranya Kanjeng Nabi, saudara sejatinya Kanjeng Nabi, yaitu orang yang tidak pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi, orang yang tidak pernah melihat wajah indahnya Kanjeng Nabi, namun mereka beriman kepada Kanjeng Nabi. Itulah saudara-saudaranya Kanjeng Nabi, saudaranya Rasulullah. Begitu tinggi derajatnya di sisi Kanjeng Nabi, begitu cintanya Kanjeng Nabi kepada saudaranya ini, begitu rindunya Kanjeng Nabi kepada saudaranya ini. Semoga kita yang tidak pernah melihat wajah indahnya Kanjeng Nabi, tidak pernah melihat langsung akhlak mulianya Kanjeng Nabi, tidak pernah melihat langsung bercengkrama dengan Kanjeng Nabi, oleh Kanjeng Nabi diakui saudaranya, bukan sekedar umatnya, namun saudaranya. Amin.